Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bu Eti. Selamat bergabung di channel saya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mendapat ilmu barokah ya, walau sedikit belajar IPA bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya yang merah supaya tidak menjadi merah kembali. Tekan like-nya, share jika memang berkenan untuk berbagi ke teman yang lain ya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya anak-anak bisa mendapatkan tayangan ibu yang lain ya. Oke, terima kasih atas tayangnya, sudah mengikuti acara ibu. Tetap semangat terus ya. Mudah-mudahan ibu bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda tercinta, persiapan PAS, perbanyak latihan soal fisika ya, agar kalian sukses ya. Kalau teori bisa dibaca, namun kalau latihan soal fisika khususnya, khusus hitungan, kalian harus banyak berlatih. Kali ini ibu akan coba bantu tentang pemecahan soal-soal PAS atau soal pesawat sederhana ya. Mudah-mudahan di PAS nanti bisa keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bersama Bu Eti, pembahasan soal pesawat sederhana. Nah, ini pada kali ini video ibu khusus membahas soal tentang tuas atau pengungkit. Ibu yakin untuk teori kalian sudah memperolehnya di SD, dan ibu sudah memiliki video tentang teori bermacam-macam pesawat sederhana beserta contohnya. Kalian saya anjurkan untuk melihatnya ya. Oke, yang pertama, andai ada soal seperti ini ya. Ada sebuah tuas, jadi ada batu besar mau disingkirkan, mau dipindahkan. Nah, ini harus ada tuas ini ya. Tuas itu congkel lagi. Boleh pakai bambu, boleh pakai besi, pakai apa saja ya. Ini misal W-nya 2000 Newton. W itu berat. Berat dari beban ini yaitu si siapa? Batu. Nah, ini panjangnya. Nah, ini ada titik tumpu diganjel ya, pengganjal, supaya bisa dicongkel ini batunya ya, bebannya itu. Jarak dari beban ke titik tumpu adalah 26 cm, sedangkan dari titik tumpu ke kuasa, F itu kuasa, yaitu yang tenaganya orang, posisi orang yang ingin memindahkan batu ini, itu disebut kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa adalah 130 cm. Besarnya gaya minimum yang diperlukan tuas untuk mengangkat beban adalah, jadi yang ditanya adalah yang F ya. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Seperti biasa, kalau isai harus ada cara, tapi kalau PG bisa secara cepat ya, pakai langsung rumus. W berat beban ya, itu 2000 Newton. LW lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu ke beban, yaitu 26 cm. LF adalah jarak titik tumpu ke F, berarti lengan kuasa 130 cm. Nah, ditanya F berapa Newton atau kuasa. Nah, rumusnya adalah W kali LW, ini kali ini, sama dengan F dikali LF. LF itu dari sini ke sini. Nah, kita hitung coba ya. W-nya 2000, LW-nya 26 ini. F-nya dicari, LF-nya 130. Jadi hasilnya 52.000 sama dengan 130F. F-nya kuasanya berarti 52.000 dibagi 130. Jawabannya adalah 400 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu, gampang kan? Oke, jika ada soal yang seperti ini. Ya, sama tuas lagi ya, sama. Oke, ini ada beban A, W berat. Ini titik tumpu, ini kuasa. Panjang dari
galah atau kayu. Atau tuasnya adalah 1,5 meter. Agar usaha yang dilakukan Anggun lebih mudah, yaitu 100 Newton, dengan lengan beban 50 cm, berapa beban bola itu? Ini option pilihannya ya. Sekarang bagaimana caranya? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat diketahui. Nah, ini kuasa Anggun. Ini misalkan Anggun mau mau mendorong benda ini ya, beban ini, berarti F 100 Newton. Lengan beban, nah ini kan beban. Lengan beban di sini berarti 50 cm LW. LF-nya berapa? Karena dari A sampai B, atau ini panjang galah atau tuas yang dipakai 1,5 meter, itu sama dengan 150 cm dikurang 50. Jadi dari titik tumpu ini ke F, atau disebut LF, adalah 100 Newton. 150 kurang 50 gitu. Jadi dari sini ke sini 100 cm. Oke, berapakah beban bola yang ini? Ya, oke, kita lihat dicari W. Nah, rumusnya sama-sama ya. Pokoknya W kali LW sama dengan F kali LF, gampang. Nah, sekarang kita masukin. W-nya dicari. 50 itu adalah LW, 100 Newton adalah kuasa F, dikali 100 cm LF, 100 cm. 50 W sama dengan 10.000, W berarti 10.000 dibagi 50 ketemunya 200 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang. Nah, kita coba lagi. Ada apa lagi? Masih tuas ya, tapi sudah divariasi. Kalian disuruh bermain. Main seimbang. Ini kalau dorong ke sini gimana ya biar imbang begitu. Seorang siswa melakukan percobaan menggunakan tuas dari batang besi. Nih ya. Yang digantung dua beban melalui menggunakan posisinya seperti ini. Jadi ngejomplang, tidak imbang, tidak rata. Ya. Jarak P ke Q 40, dari sini ke sini 40 cm. Kemudian P-nya W1 gitu ya. W1 itu 10 Newton, W2 ada 50 Newton. Dari Q ke R di sini ke sini adalah 4 cm. Agar tuas seimbang, jadi posisi P dan R rata gitu seimbang ya. Apa yang harus dilakukan? Ini ada optionnya satu-satu ini ya, ABCD kita buktikan. Tadi ya diketahui ini sudah ya. Oke, nah rumusnya berarti W1 kali LW1 sama dengan W2 kali LW2. Dari sini sama ini harus sama dengan ini kali ini. Gampang banget. Kita cek satu-satu ya jawaban. Yang A, menggeser beban W2. W2 yang mana? Yang ini menggeser sejauh 10 cm menjauhi Q. Berarti suruh mundur set ke sini. Awalnya 4, disuruh mundur 10, jadi 14 LW-nya ya, LF-nya, LW2-nya ya. Maka masukkan W1 kali LW1, W1 10, LW-nya adalah 40, adalah sama dengan berapa? 50 kali 14. Nah, 14 dari mana? Tadi awalnya 4, disuruh mundur 10, jadi kan nambah jauhnya ya. Apakah 10 kali 40 sama dengan 50 kali 14? Oh, tentu tidak. Berarti keliru atau bukan. Sekarang yang B. Menggeser W1, mana W1 ini? Menggeser beban W1 sejauh 10 cm. Ini W1 suruh geser 10, mendekati Q, suruh maju. Set di sini. Awalnya 40. Ya, awalnya 40 disuruh maju 10, jadi tinggal 30 ya kan? 30 kali 8 sama dengan 50 kali 4. Apakah sama? Tidak. Oke, yang C. Menambahkan beban 40 Newton kepada 14 Newton kepada W2. Ini udah berat, ditambahin lagi gitu ya. Coba kita lihat. Berarti 10 kali 40 sama dengan 64 dikali 4. 64 dari mana? Awalnya 50 dikali 14. Jawabannya tidak sama. Nah, sekarang yang terakhir. Menggeser beban W1 ini
Mendekati Ki maju, tadinya 40 suruh maju 20, jadi tinggal 20 gitu kan. Berarti 10 dikali 20 sama dengan 50 dikali 4. Iya, 200 sama dengan 200. Berarti yang D benar. Oh, gitu ya. Yang sabar satu per satu. Yang teliti juga jawabannya adalah D. Oke. Nah, ini ada soal lagi. Nah, ini soal sama ujian sekolah juga ya. Ini perhatikan. Hampir sama, nggak ada yang ini ya, cuma ini kalian disuruh memainkan. Diketahui gambar, ini ada beban 1, ini beban 2, yang 1 30, yang 1 50. Panjangnya dari titik tumpuk ke beban 1 20 cm, dari titik tumpuk ke beban 2 adalah 40 cm. Agar tuas seimbang, ini kan ngejomplang ya, agar posisi beban 1 dan 2 seimbang, apa yang harus dilakukan? Ini optionnya seperti tadi, kita urut satu per satu. Rumusnya sama-sama, W1 kali LW1 sama dengan W2 kali LW2. Ini W1, LW1, LW2, ini W2, sama saja. Oke, sekarang yang A kita cek ya. Menggeser beban 2 sejauh 30 cm. Ini beban 2 disuruh digeser mendekati titik tumpuk, suruh maju set. Nah, 30 cm, jadi jarak LW2-nya berarti menjadi 10, ya kan? Suruh menggeser beban 2 sejauh 30 cm mendekati, benar kan ya? Maju 30 berarti tinggal 10. Nah, berarti kita masukkan W1 30, LW1 20. Nah, W2-nya kan ini. W2 50 dikali LW2 hanya tinggal 10. Apakah 30 dikali 20 sama dengan 100 kali 50? Tidak sama, berarti salah. Yang B, menggeser beban 2 ini sejauh 36 cm, usur maju lagi mendekati titik tumpuk. Oke. Jadi, ini tidak diapa-apakan, sama 30 kali 20 ya. Sama dengan, ini salah sama dengan ya, sama dengan 4 dikali 50. Benar nggak? 4 kali 50 kan 200. Apakah sama dengan 30 kali 20? Tidak sama. Berarti salah. Yang C optionnya, menambah beban 10 newton pada beban 1. Oh, beban 1 suruh ditambahin 10. Berarti W1 berubah jadi 40. 40 kali 20 ini sama dengan 40 kali 50. Ya, apakah sama? Tidak, berarti salah. Sekarang option yang D, mengurangi beban 35 newton pada beban 2. Beban 2-nya disuruh diturunin 35, jadi tinggal 15. Jadi 30 kali 20 sama dengan 15 kali 40. Jadi 600 sama dengan 600. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke. Terima kasih. Sementara itu saja soal tuas. Nanti di video yang pembelajaran berikutnya akan Ibu bawakan materi tentang bidang miring, tentang roda berporos, katrol, keuntungan mekanis, dan lainnya. Semangat belajar, yang sabar, baca teliti. Kemudian setelah kalian melihat video Ibu, kalian salin, dicatat di buku catatan yang rapi, yang bagus. Jika perlu ada warna, kalian pelajari latihan soal sendiri. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan tetap semangat. Untuk Ananda, semuanya tercinta anak Indonesia. Untuk Ibu Bapak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Jika punya kekeliruan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan telah mengikuti pembelajaran saya hari ini hingga tuntas.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Nak ya, bisa membantu perkembangan kesuksesan kalian walaupun sedikit. Jangan lupa subscribe, tekan tombol yang merah supaya tidak menjadi merah ya. Kemudian like-nya dipencet, kemudian tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video ibu selanjutnya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kalian. Jaga kesehatan dan ibu doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.